Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lagi ada di kebun alpukat, bos. Tuh. Kebun alpukat. Ini saya mau ngasih info nih buat kawan-kawan yang susah bunuh lulangan pakai obat ini, bos. Nih. Ini lulangan yang mati. Ini kira-kira 3 minggu. Lulangan yang mati. Tuh. Lulangan atau balulangan ya, atau apa ya? Ini rumputnya seperti ini nih. Ini yang masih kelewat mungkin. Nah, ini nih rumputnya kayak gini nih. Herbisidanya kita pakai ada dua macam. Yang pertama kita pakai kontak. Herbisida kontak paraquat diklorida. Atau yang biasanya merek dagangnya Gramason, Paratop, Noxon, itulah yang 293 atau berapa ya yang dosisnya itu. Nah, itu dari satu tangki kita kasih takaran 120 mili per tangki. Lalu kita pakai herbisida lagi untuk campurannya dengan bahan aktif yang sistemik ya. Sekarang bahan aktifnya diuron 80%. Kebetulan kita pakai sekarang yang maron ini ya. Bahan aktif diuron 80%. Herbisida sistemik pra dan purna tumbuh berbentuk tepung. Jadi karena berbentuk tepung, kita pakai dosis 2-3 sendok makan per tangki. Nah, ini hasilnya. Ini penyemprotan kira-kira sudah 2 minggu. Satu sampai 2 minggu ini. Nah, ini dia langsung mati sampai akar. Ini padahal rumput ini kalau di tempat kita ini paling susah matinya. Karena dia begitu mati, dia tumbuh lagi, mati tumbuh lagi. Nah, ini yang udah mati. Nah, ini busuk ini sampai ke akar. Tuh. Sampai ke akar-akarnya busuk. Tuh. Insya Allah udah gak hidup lagi. Ini ada yang belum mati banget. Kita lihat di sininya. Akarnya. Sebentar, saya zoom dulu. Kita zoom dulu. Akarnya udah mati, udah busuk. Ya kan? Nih. Akarnya dia busuk. Walaupun dia udah tunas mungkin ini, tapi akar utamanya udah busuk. Gitu. Tadi jadi herbisidanya pakai herbisida paraquat diklorida dengan merek dagang Noxon, Paratop, Gramason itu ya. Pokoknya yang cari SL-nya sampai 290 atau 300, lupa saya.
Nah, habis itu lalu dicampur dengan herbisida sistemik dengan bahan aktif diuron. Ini saya pakai Maron kebetulan. Ada banyak sih yang bahan aktif diuron di tempat yang lain, tapi biasanya bentuknya tepung ya. Dengan dosis yang para kuatikloridanya dosisnya 120 ml per tangki dengan diuron 2-3 sendok makan per tangki dosisnya. Alhamdulillah udah mati. Itu yang masih hijau-hijau itu kayaknya kelewat aja dia nyemprot. Cuma nanti disemprot ulang udah mati. Tapi yang benar-benar kena ya udah mati semua. Oh, udah sampai ke akar-akarnya. Oke, cukup sekian. Jangan lupa like and subscribe channel kita Sahabat Agri agar bisa terus berkembang. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.